Channel Matma. Nah. Ya halo semua, kembali lagi sama Royani di channel Matmat. Gila, gue ada agak upload video berapa hari gitu ya. Gue konten gue mulai agak-agak ngerandom gitu sebenarnya. Nah, di video kali ini gue mau ke tempat dosen gue. Jadi gue ada kuliah kerja praktek gitu. Jadi gue mau minta tanda tangan gitu loh. Minta tanda tangan persetujuan hasil laporan gue gitu loh, intinya lulus apa enggaknya gitu loh. Nah, sekarang jam 5, jam 6 kurang berapa sih itu, pokoknya jam 6:30 lewat 18, jam 18 menit. Kamera gue biasa sih, kamera gue ini kan belum gue mod, jadi kalau misalkan suaranya agak kresek-kresek gimana gitu, nggak jelas, ya agak diminta maaf aja gitu ya. Oh iya, terus juga ini kameranya baru bener cuy. Sebenarnya gua di tempat dosen gua tuh jam 8 malam, tapi gua ngejar waktu biar santai aja gitu. Sambil nge-vlog ini, ngeliat-liat ya, pokoknya sambil jalan-jalan aja gitu. Sebenarnya nih ya, gua tuh kalau misalkan pakai kamera tuh penting banget sebenarnya. Itu banyak banget momen-momen yang kayak kemarin nih gua pernah ditodong sama orang cuy. Gua dituin pakai pisau kecil gitu sama orang di daerah mana sih lupa gua, di daerah Jatiuwung sih itu nggak salah. Gua ditodong cuy, jadi orang dari kan di lain ke tengah lah, ke tengah-tengah gitu ya, ke lain satu gitu, tapi agak ke tengah dikit. Maksud gua di sini kan ada agak jalan hancur gitu, jadi gua agak ke tengah. Dari samping gitu loh, set. Gua tuh naruh HP di sini, gua nggak tahu nih dia mau ngejatuhin gua atau dia mau ngambil HP di sini gitu. Gua kebiasaan sih kalau naruh HP di sini nih sambil pakai earphone gitu. Nah, udah situ emang sih gua tuh agak curiga pas di awalnya itu. Soalnya kalau misalnya orang kayak gitu bukannya kan urusan enggak sengaja gitu kan, dia agak kabur gitu tetap aja. Nah, sedangkan dia di depannya itu dia malah nungguin gitu loh. Nungguin di depan kayak nengok kanan kiri, kanan kiri gitu. Kayak yang di belakangnya itu, maksudnya yang di boncengnya itu kayak sambil megangin di perutnya gitu, kayak pakai tas lempeng gitu. Gua curiga dong, kata gua. Ya udahlah, kata gua. Gua agak ngejauh, dia tapi tetap santai gitu. Gua santai, dia ikut santai gitu. Nah, pas di Indo Grosir daerah Jatiwung sono gitu, dia tuh gimana ya, gua tuh ngeliat dia tapi dia tuh kayak ngeluarin pisau gitu dari pisau. Wah, gua anjing yang harus ya gitu. Ini sebenarnya cerita ini kalau misalkan kalian yang ngikutin Instagram gua up juga sih di Instagram waktu itu, sampai di reply juga sama About Tangerang. Jadi kalau misalkan lu orang Tangerang pasti tahu sih Instagramnya About Tangerang gitu. Yaudah, gua agak-agak panik gitu. Gua juga aneh sih, itu siang bolong cuy, di jam kisaran jam 2 gitu. Tapi anehnya jam segitu tuh enggak rame banget gitu. Aduh, macet. Cepet. Gua berhenti dulu deh, gitu kan, HP dulu. Ini musikannya mati. Yaudah, kita lanjut lagi aja, gua biar macir banget gitu. Udah ngelewatin Blar aja kan, emang udah enak gitu jalannya. Ini terlalu banyak bumpy-bumpy gitu, goyang-goyang, aduh gak enak banget. Gua kayaknya mau nyari ini dulu, mau nyari buah-buahan. Gak enak cuy, gua ke rumah dosen tapi gak bawa apa-apa gitu. Kan ke rumah orang gitu ya, bertamu gitu, enaknya bawa buah atau apa gitu ya. Soalnya gua tadi agak mikir juga ya, kalau misalkan bobo kayak ngejenguk orang sakit cuy. Tapi nah, gue tuh maksudnya ada dua pilihan nih, maksudnya mau ke Alfamart aja gitu, kayak beli Roma atau biskuit gitu lah. Atau gue bawa buah gitu, gue enggak. Tapi kalau misalkan buah itu kayak gak jenguk orang sakit deh. Kayaknya gue kalpa aja deh. Yaudah kalpa aja deh, bawa bingkisan gitu. Gak enak banget.
dapat nih buat si kerjaan ini. Jadi ini buat dosen gue nih nanti. Ya lah, kamera gue nggak ada lagi aja cuy. Ini ya, gue nyalain nih. Ya kameranya kayak gini lagi. Oh ini bisa ding. Tadi nggak bisa ini, maksudnya nggak. Ininya nih apa sih namanya, si micro SD-nya nggak masuk cuy. Gue kadang bingung nih, udah lama kayak gini, lama-lama nggak nge-record gitu. Jadi bingung juga sama kamera ini. Nah ini gue tadi udah beli nih buat dosen gue. Enak juga kalau misalkan datang ke rumahnya nggak bawa apa-apa kan. Jadi gue lagi nunggu buat dosen ngasih share lokasinya. Gue kurang tahu juga kalau tempat ini gue nggak tahu kan. Jadi apa sih ini, dia kan di perumahan. Nah gue di sini nungguin katanya jam 8. Ya udah sekarang jam 7 buat di, katanya kayak gimana ya. Tadi bilang dianya jam 7 di Sherlock. Tadi udah gue WA katanya nanti. Tapi belum dibalas sih. Udahlah. Berisik dong. Berisik dong. Ya udah tuh ini motor gue noh. Ya udah. Nanti gue lanjut lagi oke. Okay? Kalau misalkan kameranya bener ya. Bawa itu Sherlock kok malah ini baterai serap, malah nggak ada baterai, nggak di sini aja. Katanya gua udah beli ini, beli ya buat orang rumahnya lah. Ya enak juga gua kalau bertamu kan gua bawa popong ya, enak banget. Terus tadi gue di WA katanya masih di jalan lagi nih. Itu katanya gue tuh disuruh ke stasiun Foris aja, nanti belok kanan katanya. Nah gue nggak tahu sih, terus kata dia masih nyetir. Oh kata gue, ya udah apa lanjutin aja kata gue. Bahaya juga kan kalau misalkan sambil nyetir terus megang HP kan, gak enak juga gue. Nah jadi gue sekarang nih gue mau ke stasiun Foris, jadi di nunggunya dekat-dekat sana aja. Jadi gue hampir dari jam 7 di sana, sebelum jam 7. Di sini maksudnya di sini udah sebelum jam 7, sekarang udah jam 7.44 lewat 24. Hampir ya 50 menitan sih. Ya enggak apa-apa lah. Santuy aja tuh ya sama gua mah. Oh ya, terus ini kamera juga tadi gua bawa baterai cadangan. Nah, ternyata enggak ada isinya cuy. Bingung gua. Ini baterai tuh sisa ya kisaran 30% lagi. Jadi kalau misalkan di tengah jalan berhenti gitu vlognya, jadi ya gue minta maaf buat ini. Kayaknya lewat sini aja deh. Kalau sana jauh banget. Ilegal, iya gue tahu ilegal. Tapi situnya. Yaudah gue langsung berangkat aja ke stasiun Foris. Ini gue nggak jauh dari stasiun Foris aja sih ya, makin jauh banget. Gue tadi lihat di Google Maps juga. Ini sih gue nggak tahu daerah sini, gue jarang main ke daerah sini, ke daerah-daerah perumahan sini nih. Nanti kalau misalkan dia itu, ya ini kan gue penasaran sama kereta. Anjir, gue nggak tahu daerah sini gue. Nah, keretanya berhenti ya, masih ini stasiun. Iya.